human error. Infinity. On a distant planet. Our galaxy. Android. Halo Gung Di, ya. Terima kasih atas waktunya, apa kabar? Baik. Oke, jadi sebelumnya memang motor ini udah direview ya? Sudah habis. Sama Bli Manik, sama Om Surya. Kalau untuk nonton, kalau mereka semua nonton, apa kabar Om semua? Halo semuanya. Iya, kali ini si pemiliknya ikut di sini nih, karena waktu itu nggak ada ya di sana ya? Oke. Oke Gung Di, ini boleh tahu Scoopy tahun berapa nih? Tahun 2018. 2018 ya? Oke, nah. Kita langsung masuk ke detailnya aja kali ya. Untuk di bagian depan nih ada apa aja nih perubahannya di bagian ban kaki-kaki depan? Ada kaliper nisin, terus piringan nisin, sama bracket, apalagi bottom DBS. Oh iya, bottom DBS. Terus pelengnya diripain. Diripain semi dof ya? Ya semi dof sama. Speedometernya langsung jadi satu, di repaint. Terus ada tambahan gini, tulisan tire boom namanya. Tire boom ya? Ya, tire boom namanya. Ya. Nah, untuk tire boomnya ini juga sekalian dibantu promo, itu apa namanya, dapatnya dari si RB channel ya? Ya, dari itu RB. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau buat khususnya, tapi bisa ngirim nggak sih doi? Bisa ya? Keluar Bali bisa. Keluar Bali bisa ya? Bisa. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin mau buat tulisan-tulisan di bannya ini, kalian bisa cek deskripsi untuk IG-nya Gung Di. Ya. Nanti bisa di DM aja langsung ke Gung Di ya. Nanti diarahin ke sana gitu. Oke, untuk bagian ban depan kurang lebih seperti itu. Bannya masih standar, Gung ya? Masih standar. Masih standar. Oke. Standar. Siap. Oke, naik ke atas di bagian lampu depan nih, Gung. Ada ubahan apa aja nih, Gung? Lampu depan ada list ya. Lampu list terus plus diamond, plus diamond. Diamond ya? Ya, diamond. Ya. Nanti kalian juga bisa lihat detailnya seperti apa, nyala lampunya. Terus habis itu ada untuk hasad. Ada hasad juga ya? Ada hasad juga. Luar biasa. Okay. Untuk bodinya nih ada apa nggak ada ya? Bisa standar ya bodinya? Body standar. Cuman dirawat aja lah. Iya, dirawat. Oh, oke, siap. Habis itu naik ke bagian kokpit. Nah, di kokpit ini Gung Di udah pasang hand grip barakuda. Hand grip pakai barakuda. Hand grip barakuda, terus bar end aftermarket ya bar end-nya. Aftermarket ya. Terus habis itu sama handle plus master rem-nya aftermarket RCB look lah ya. Ya, seperti LCB. RCB look. Ala-ala RCB. Ala-ala RCB, tapi mereknya bukan RCB ya. Bukan, Traxion namanya. Oke, siap. Dan nanti kalian bisa lihat detailnya kayak apa. Pun juga di sebelah sana kurang lebih handle-nya masih sama, grip-nya juga sama, bar end-nya juga masih sama. Lalu ada gas spontan domino. Ya, gas spontan domino langsung komplit dengan apa namanya itu? Holder ya? Holder. Holder kecil ya? Holder ya. Dominonya ori? WKWK? Orinya, WKWK. WKWK. Nggak apa-apa sebenarnya. Ya. Namanya juga budget pelajar kan gitu. Saran kalau misalnya pakai gas spontan domino yang dua kabel, satu kabel aja dilepas, kayak enak tarikannya. Kalau berarti kabel lebih agak keras. Berat ya, agak berat. Berarti dua kabel ini ya, guys ya, itu memang masuk semua. Cuman yang fungsi cuman satu ya. Ya satu aja. Oke, okay, berarti silanya lagi satu, cuman ya udah masuk aja masuk gitu. Masuk aja ya, nggak dipakai. Oke, okay, siap siap. Nah lanjut di sebelah sini ada ubahan saklar 3 titik ya? Ya ada saklar 3 titik. Boleh dijelasin Gung? Saklar 3 titik itu misalnya kalau di Scoopy kan susah PNP dia. Oke. Okay. Kalau ini ada rubahan dikit pakai relay 5 kaki. Relay 5 kaki? Ya, oke. Okay. 5 kaki. Sama juga saklar hazardnya. Kalau saklar hazardnya tinggal PNP ya, tinggal pasang aja. Oke, okay. Itu jadi satu di holder kiri ya. Oke, okay, jadi holder yang ori jadi satu dia. Ubahannya di holder ori ya dirubah dikit lah ya. Iya.
Jadi buat teman-teman nanti yang mau tahu, nanti aku sertain juga ada lampunya, terus bagaimana kinerja dari Seklar ini. Dan ini yang ngerjain doi sendiri. Ya, okay. Di rumah. Anjir. Ini nanti kalian bisa tanya-tanya sama doi ya. Oke, okay, terus di bagian speedometer itu juga udah dirubah guys. Ya. Jadi kayak diganti ya? Ya, diganti. Diganti ada warna-warni ya? Warna-warni di apa LED-nya itu. Di LED bensin. Bensin. Oke, okay. Ya. Terus habis itu di bagian apa namanya? Jarumnya sama di bagian RPM-nya itu juga diganti. Ini diganti gitu. Nanti bisa lihat juga. Terus untuk di bagian ini kan biasanya warna silver ya? Ya, silver. Udah dicat jadi doff. Habis itu lanjut langsung ke karpet ya. Oh, karpet. Voltmeter belum? Oh iya, voltmeter lupa. Ada voltmeter apa ya, nih? Voltmeter 2-in-1 ada jam sama pengukur aki. Oh, oke, okay, ya. Jam pengukuran. Merek sendiri. Masang sendiri ya. Ya. Oke, okay, aftermarket ya. Aftermarket. Ya. Oke, okay, sebelum lebih jauh. Jadi doi ini beli semua part di motor ini tuh online. Online. Gitu. Ya. Dan lebih murah, dan memang sebagian besar masih ori WKWK. Karena konsepnya budget pelajar. Pelajar ya. Gitu, guys. Ada okay. Klakson Denso juga. Oh, klakson Denso. Denso ya. Ya itu nggak mungkin ori WKWK nah. Sih. Nanti kalian bisa cek juga bunyi klaksonnya, nah. Lampunya, speedometernya, sama knalpotnya ya. Juga nanti terakhir. Ya. Lanjut ada karpet yang karpet. Bersih ya, elegan, ada tulisan Scoopy-nya juga. Cuman ini karpetnya emang dipasang terus? Oh nggak, kalau misalnya dicuci cabut. Oh. Bersih ya. Banget soalnya. Ya. Habis itu lanjut ke bagian jok. Ya. Ini yang banyak ditanyain di. Di apa namanya Scoopy yang aku review sebelumnya Vespi ya itu. Ini joknya gimana nih? Beli sistem joknya. Beli atau kalau joknya ori, okay. Tapi kita ditambahin di bagian sini ya, ditambahin spon. Okay. Langsung dengan apa namanya ini? Kulit, kulitnya. Kulitnya beli atau? Kulitnya sepaket dah langsung ini spon di tukang jok. Oh, berarti buat. Buat. Ya. Oh, buat di jok ini ya. Ya. Hemat budget lah. Berapa ngabisin joknya? Kalau masih ingat? Kalau waktu ini 200-an aja. 200-an ya? Oke. Okay. Kalau beli biasa 500 itu biasa. 500. Oh, langsung sama plat bawahnya ya, itu? Langsung oh, sepaket ya? Full ya, 500-an lah. Oh, 500-an tuh. Itu di online ada? Di online ada. Oh, oke. Okay. Itu teman-teman, ini informasi yang banyak banget komennya di video Scoopy sebelumnya. Oke. Okay. Lalu ada stiker sak ya, stiker hiu ya. Itu beli di online juga? Online juga. Oke, nanti teman-teman bisa tanyain lah kurang lebih detailnya di DM IG-nya DI. Di komen juga boleh, nanti aku bantu tanyain ke dia, aku bantu jawab juga. Habis itu ada knalpot? Knalpot DOS WKWK juga. DOS WKWK, siap. Tapi dalamannya udah di setting sedikit lah ya, waktu itu di... Biar tidak terlalu keras ya. Oke, siap. Di Yoyok. Yoyok Racing knalpot. Sama pemegangannya juga ini. Bracketnya? Ya, bracketnya juga okay, dibuat siap. Sama. Oke, siap. Terus untuk bagian kipas radiator masih standar lah ya. Terus ban belakang juga masih ngikutin ban depan nah, kurang lebih. Untuk spakbor dipotong dikit ya? Potong dikit, tapi ini spakbor beli di luar. Tak saranin jangan yang ori, kasihan ya. Gokil, gokil, siap. Oke, okay. Sehemat mungkin tapi ngejar looknya oke okay lah. Habis itu di bagian lampu belakang nih Gung, ada apa tuh Gung? Lampu belakang stop lamp JPA. JPA ya? Ya. Oke, okay. Ada ubahannya? Belum ada. Belum ada ya? Masih Orion JPA lah ya? Ya, Orion JPA. Oh, oke. Okay. Warna merah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu nggak mungkin JPA WKWK. Karena pasti JPA ya ori aja gitu kan. Yeah. Habis itu, dan satu lagi nih guys ya, sebelum kita masuk ke bagian kirian, ternyata doi main kirian juga. Joknya ini ada hidroliknya, jadi dibukanya itu pakai remote gitu. Dan kondisi motor mati pun itu masih bisa dibuka gitu. Cuman buka doang, nanti pas nutupnya balik manual, standar ya. Ya, manual. Itu manual lah. Oke, okay, kurang lebih itu udah semua. Nah, ini Gong masuk di bagian kiriannya. Kiriannya ini apa aja nih sih, Gong? Kalau kirian, dari kirian tuh beli juga di online. Sepaket? Sepaket yang sudah jadi. Oke, okay, mulai dari pear roller. Pear roller, pear sentry. Pear sentry? Pear sentry. Mangkok ya? Mangkok juga, beli juga. Itu udah sepaket beli di online. Oh, habisin okay. Ya 600-an. Wow, 600. Itu PNP? PNP langsung pasang. Oh, oke, okay. Itu kalau boleh tahu kalau mangkok kan pasti dibolong-bolongin, ya, dibubut ya. Ya, dibubut. Nah, sisanya kayak misalkan pakai pir ukuran berapa? Pirnya 1500 rpm. Untuk yang pir roller. Roller. Kalau yang pir sentry? Sentry sama. Sama ya. Sama. Oh, oke, okay. Nanti linknya ada lah ya pokoknya. Ya. Ya. Nanti kita bisa bantu kasih linknya. Terus dan rollernya? Rollernya? Rollernya 9-10. Mix. Mix. Oh, 9-10. Paketan juga? Ya, paketan juga. Oh, siap. 90. Tapi nggak ngeredek kan? Nggak. Pertamanya sih.
Okay. Pas waktu ganti apa namanya peer-nya itu, peer CVT-nya itu agak ngeden gitu dia pokoknya, terlalu jelas tuh agak ger kayak gitulah suaranya. Tapi itu udah lama-lama nggak ada masalah sampai sekarang. Oh oke, okay. Udah normal lah. Ya udah normal. Ya kurang lebih kiriannya kayak gitu, mirip-mirip NMAX juga berarti ya. Oh, oke. Okay. Nah jadi teman-teman dari semua ini udah kurang lebih ada lagi mungkin yang mau disebut selain itu? Apa lagi ya? Cukup lah kayaknya. Cukup ya. Cukup ya. Oke, habis itu kita masuk ke segmen terakhir di mana budget totalnya. Budget totalnya kira-kira berapa nih? Budget total semua 5 juta. Ya, 5 jutaan lah ya. Oke, jadi tidak terlalu mahal dari Scoopy yang sebelumnya karena chatnya pun juga masih standar. Nah, nanti next project-nya ada apa aja nih? Next project hidupin motor pakai remote, terus project repaint body, pelang. Nah. Bodinya hitam glitter, pelangnya blue apa namanya? Blue violet. Blue violet. Ya, nah, pakai Sapporo. Sapporo. Ya. Oh. Terus sama custom lampu depan belakang sin juga. Custom lampu depan belakang sin juga. Ala-ala JPA gitu. Asik. Jadi teman-teman kalau misalkan mau komen, mau lihat perubahannya apa nanti after project-nya boleh komen, nanti kita bisa review lagi. Ya. Istilahnya before afternya lah. Ya. Nah, sama satu lagi nih yang paling penting nih. Kan enggak ada behel. Behel lepas. Nah, terus habis itu ada yang nanya gimana cara dongkrak duanya ya. Gitu. Gimana, Gung, caranya, Gung? Kalau dongkrak dua tuh misalnya menjongkrak tuh kaki kanan tuh nahan apa namanya? Tahan handle apa? Itu apa namanya yang di dongkrak? Bahasanya jongkrak. Iya, iya. Standar tengah. Standar tengah. Tahan. Terus tangan kanan tuh megang bawah body ya? Oh iya, sama lagi satu. Ini stangnya juga seperti di Scoopy sebelumnya itu harus ditekuk ya? Ya, bar end biasanya. Oh itu bar end, oke siap. Habis itu ditekuk fungsinya biar bisa masang ini, nggak natap sama ini ya? Oke itu, dan itu juga penekukannya karena ini stangnya chrome jadi pakai pipa ya? Pakai pipa. Dan itu aku lihat akurasinya sih kemiringan kanan kirinya itu gila, bagus lah, seimbang lah gitu kan. Ketimbang biasanya kalau pakai pipa kan ada yang nggak seimbang ya, ya. Ada yang ke kanan ke atas ke kiri gitu. Kurang lebih kayak gitulah gitu. Ada lagi mungkin, Gung? Udah ya, cukup ya. Oke, itu aja kayaknya teman-teman video singkat review untuk Scoopy ini. Dan sekiranya kalau misalkan buat kalian yang dari penjelasan kita ada yang masih kurang, boleh tulis di kolom komentar. Kalaupun ada yang salah, kalian boleh koreksi juga ya. Itu di kolom komentar ya. Itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau yang nggak suka juga boleh di dislike. Itu aja, ketemu di video selanjutnya. Dan saya Lius, Gung D, kita pamit. Peace.